so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to... Wildan Ramdhani kembali diturunkan oleh Aji Santoso di laga lanjutan BRI Liga 1 Indonesia kontra Persikabo. Bajol Ijo yang mengandalkan pemain asingnya yaitu Paulo Victor untuk menjadi ujung tombak tak membuahkan hasil sama sekali selama 75 menit berjalannya pertandingan. Dan akhirnya, Wildan Ramdhani dimainkan oleh tim pelatih untuk menggantikan Paulo Victor untuk menjadi tulang punggung di lini depan. Hasilnya pun mengesankan, tidak berselang lama mantan pemain Persita tersebut langsung mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan. Namun gol dari Wildan Ramdhani tersebut tetap gagal menyelamatkan Persebaya dari kekalahan perdananya di kandang. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan Wildan Ramdhani? Silahkan tulis di kolom komentar.